Gak makan. Udah makan belum? Terus ngemil mulu. Ini baru pertama kali coba. Enak gak? Enak yang ini sih. Ini yang ini gak terlalu manis. Oh. Tapi Bi gak bisa ngabisin sekejap gitu. Kayak 3 hari, 4 hari kayak baru habis. Kok beda? Aneh-aneh. Masa banana kok teleponnya dimatiin? Eww. First impression ketemu Vivi. Ya. Mungil. Tahu mungil kan? Tahu. Mungil dan lucu. Soalnya kayak pokoknya mungil dah. Apanya yang mungil ya, orangnya mungil gitu, lucu. Maksud dia tuh pendek, pantat, gendut. Enggak lah, udah jelas-jelas mungil. Masa mungil artinya itu aneh banget. Mungil tuh kayak kecil, tapi lucu. Gitu loh guys, diperhalus kan. Enggak lah. Tau mampang kan guys, mampang. Sujen banget. Tau mampang gak? Mampang. Enggak. Enggak tau, ihihi. Pokoknya pake mampang mungil, kan. Mungil, lucu. Mampang, gak tahu kan? Apa itu? Bagus semuanya. Ganti lagu dulu, 1000 tahun namanya. Bilang dulu lebih kayak mampang. Mampang. Ya kan? Ya enggak? Kita cari artinya dulu. Soalnya tadi ada bilang nggak tahu kan, bagus lah gitu. Masih aneh-aneh. Mana ganti lagu? Ganti lagu. Apa tadi? 1000 tahun lamanya. Kok tulus lagunya enak sih? Tanggal 3 nggak ada apa-apa, tanya yang lain lah. Analis, catat. Pacar Vivian siapa? Gak tahu, tanyalah sama orang. Next. Oh no, pertanyaannya. Mau gak? Apaan? Jangan ya. Gak apa-apa, coba tanya. Jangan. Kencang kali susah bacanya. Beda berapa tahun? Bulan apa masing-masing? Beda, ulang tahun kita beda 1 bulan 1 tanggal. Bibi tanggal 7 Januari. Banana 8 Februari ya. Ya, keren kan 1 tanggal 1 bulan. Gak apa, karena dia ngomong beda 1 tanggal 1 bulan ya, ya 8 Februari lah guys. Banana. Tuh, menurut banana sifat Vivi kayak mana? Jawab. Akhirnya yang ditanya banana mulu. Sifatnya campur-campur. Bawel, kan marah-marah. Gak bisa ditebak. Bisa sih.
sesuatu, ya kan? Terus? Terus? Kok komennya R7? Valid, Valdi kan nama dia? Anjir. Borongnya lagi. Tapi juga borongnya mari kemarin. Keren juga. Kenapa bisa suka? Karena lucu. Oke, kalau tanya Padut juga lucu. Gak bisa tanya kalau kenapa suka sih, itu pasti alasannya gak bakal bisa diterima. Emang apa tuh alasannya? Enggak, maksudnya kalau alasannya dikasih tahu ke orang emang? Pasti kayak enggak, ada di, pasti orangnya bisa bilang kalau itu ada di semua orang. Iya, emang cewek lain gak ada apa yang lucu? Nah kan, baru tuh bilang. Menurut apa ini? Udah apa? Cepet apa? Udah bisa di scroll, sabar. Enggak, cepet. Masa lucu doang? Kok Bibi cuma buat jadi penyegaran itu karena lucu? Lucu, cantik, mungil. Suka sifatnya. Itu mah semua orang juga kayak gitu. Ada enggak yang kayak bilang gitu? Kayak misalnya Bibi beda dari yang lain gitu. Gak semua orang ya Bibi gitu. Terus kayak pokoknya Bibi berbeda dari yang lain, pokoknya gitu-gitu kayak. Cuma lucu, ya emang mungil, lucu, mungil. Ya gak usah dikasih tahu lah, emang harus dikasih tahu. Hah? Ya biar keren dikit, biar Bibi agak kayak tersanjung gitu kan. Kapan pertama kali kenal? Sebelum masuk RRQ. Bulan apa ya? Bulan Juli apa Juni ya? Udah lama. Yang bulan, pokoknya bulan segitulah. Tapi kita bisa temenan di IG, gimana ceritanya ya? Gak tahu, lupa. Yang ajak kenalan dulu siapa? Jawab tuh. Jawab dong. Mereka udah nuduh pipi. Enggak lah. Siapa? Pokoknya semua terjadi secara tiba-tiba. Nggak mau dibilang mana bukan Vivi. Siapa dong? Siapa lagi? Awal. Pokoknya setiap Bebes nak update status, Banana komen. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Pi ajak main, dia nge-troll pakai Selena. Oh ya, habis tuh marah-marah. Kalau mau main nge-troll main sama cewek TikTok aja. Kan emang kalak marah-marah mulu. Pokoknya kalah sekali langsung ninja, langsung marah-marah. Biasalah. Blame-nya sudah mendarah daging, sayangnya. Bohong. Ini semua kalau ke cowok ya, guys, kalau ke cewek enggak? Cowok. Spill profil WA enggak boleh. Privasi. Banana kempotnya gemoy, kempot apaan? Langsung pipi. Coba langsung pipi. Sama-sama punya.
lu ngomongnya diem lah, diem lu kayak beban. Ini apaan sih Benedetta beban banget masa kalah sama Lemon pake Nana. Oke, diem lu, bacot lu. Dekat sama Ether, lumayan. Iya, gak jelas lu. Tuan siapa, berapa tahun, jawab. Pertanyaan jawab. Mudah, pertanyaan mudah gak sih? Tuan Banana 5 tahun, guys. Iya. Vivi 17 ya? 16. 6 tahun. 6 tahun lagi gimana dong? Enggak 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun. Apa? Cuma nambah 1. Double date sama Ether dong. Gimana? Gak tahu bisa apa enggak. Mau pergi sama Ether. Soalnya Banana kenal, tapi juga kenal sama Aiko. Mau kan? Mau gak? Mau lah. Mau. Banana selesai MDL kapan? Bulan ini baru selesai. Awal bulan, kalau gak akhir. Tuh, Banana kok mau sama Tante Pipi? Enggak, orang gak tante-tante. Udah, akui saja emang beda jauh banget, 6 tahun. Kok mau? Karena? Jawab. Karena? Karena? Ya maksudnya kan kayak dia emang kelihatan tua gak sih? Ya gak sih guys, ada aja nih kalian. Karena suka. Kenapa? Apa yang disuka dari Bibi? Kagak jelas. Apa? Gak bakal bisa, pasti ngotot. Kan ada yang lebih ini-ini. Kan ada yang ini-ini. Apa ya? Aneh banget. Gak bisa. Orang-orang ngotot. Gak bisa lah, harus jelas lah ya gak sih? Aneh banget, anjay. Aneh ya, gak jelas banget ya. Suka tuh sama yang lemah lembut, gemulai, cantik, lucu tuh kayak anak, kayak Lia. Kerjaannya nyuruh suka sama orang, terus suka tuh sama ini. Ini. Sar. Tuh, valid. No, Valdi. No, R7. R7-nya karena apa dulu? R7 apa? Ya, kita kan ngomong ada banyak. Ya, R7. Mereka... Karena R7 apa? Coba ya, R7 apa kasih tahu. Nih, karena di sekeliling Banana yang masih bocil tuh banyak. Tuh, R7 sama Banana. Edi. Yang masih bocil, yang lucu, gemoy, enggak bacot, terus enggak pernah ngatur, terus kayak apa namanya? Kita Banana bilang, "Aduh, udahan ya Vivian disuruh foto nih sama RRQ." Kan si Nana kan, "Oh, jangan Banana." Nah, ada yang ya udah sana. Kan Banana mau kan? Gitu kan? Free. Enggak ada yang ngatur-ngatur kan. Banyak. Orang maunya kayak gini. Orang maunya kayak gini di suruh-suruh. So guys, kalian semangat deh buat dapetin dia tuh. Dia aneh banget. Enggak sih, guys? Semangat sana guys.
udah melepas nih guys, terserah. Ya sayangnya, ayo silakan ya sayangnya. Order 17, 27. Banana 17 umurnya guys. Tip. Terus ditanya, suka kenapa? Gak tahu jawabannya coba. Apa? Harus ada yang jelas. Udahlah. Tuh kan. Udahlah. Di akhir dengan udah kayak, itu kan harus jelas. Udah. Soalnya gak ada guna ngomong. Kasih suruh nyari yang lain. Udah dengar 10 juta kali. Enggak, Bibi gak nyuruh yang lain nih. Cuma kasih tahu kenapa Bibi tuh gitu kan. Puji-puji gitu dikit. Banana nge-pris. Meledak PC Banana. Oh no. Oh no. Aduh. Aduh, Banana. Nge-pris. Halo? Nge-pris. Masih enggak? Enggak. Wi-Fi-nya hilang. Oh, kira meledak. Enggak lah, enggak. Banana. Banana. Hah? Puji dikit, puji dikit apa gitu, Kak. Emang kenapa suka sama Bibi coba? Soalnya apa? Soalnya apa? Soalnya pertama. Pertama? Pertama kenal gitu sama cewek? Pertama suka. Masa dibilang semuanya? Pertama kenal sama Bibi. Pertama jatuh cinta. Hah? Tuh kan? Pokoknya tuh kan, ini tips buat kalian. Kalian pokoknya tuh baru. Baru apa? Baru ketemu orang kayak gini. Hancur ini semuanya. Tips guys, buat kalian yang mau punya pacar atau mau punya cowok atau mau punya apa ya, teman, partner, ya kalian tuh deketin orang yang gak pernah pacaran guys. Kalau kalian yang mau nyari setia, kalian kayaknya harus deketin sama orang yang belum pernah pacaran. Jadi kita gak dibanding-bandingin sama yang lama, ya kan? Oh, apaan sih? Apaan sih gue bilang tuh mau pacar kek, mau partner kek, mau suka sama orang, mau siapa kek, pasangan atau apa. Kalian tuh, apaan sih guys? Kalian tuh deketin sama orang yang belum pernah pacaran guys. Tapi kalau dia tuh udah punya mantan banyak ya guys. Kalau dia udah punya mantan banyak, udah sih siap-siap aja lo jadi mainan dia. Upsi. Ya mungkin dia bisa berubah, tapi kalau lu tuh benar-benar cantik banget atau lu tuh benar-benar berbeda daripada mantan-mantannya atau lu tuh ternyata ya hoki-hoki aja kalau lu bisa bikin dia berubah gitu kan. Cuma yang lebih aman itu, sama orang yang belum pernah pacaran everybody. Apaan sih gue gak blunder? Apaan sih? R7 Terus apa lagi? Apa lu bilang? Lu udah pernah pacaran jadi Banana hati-hati ya.
kecuali si cewek guys, ini hanya berlaku untuk cowok guys, kecuali ini hanya berlaku nih kalau cewek itu emang udah pernah pacaran, tapi kan pacarannya nggak pernah sebentar. Oh ya, kalian lihat juga rekam jejaknya, dia tuh pacarannya sebentar apa lama, orang sama mantan lama gimana sih gitu kan. Wifi nya udah ada kok. Baca lagi, tanya-tanya. Waduh, bisa-bisa dibikin konten nih sama RRQ, tanya-tanya tentang banana. Kenapa? Gitu. Tanya-tanya tentang banana. Terus nanti, ayo ada yang mau tanya enggak tentang banana? Terus kayak cewek-cewek. Nanti langsung apa? Nge-lag. Nanti langsung cewek-cewek tanya semua. Kan banana udah jadi artis BA RRQ sekarang. Mana ada artis orang masih kecil? Orang nggak ada pikirin itu. Pikirinnya apa? Pikirinnya apa? Itu? Pikirinnya Vivian. Nge-lag banget. Hah? Udah dah. Ganti wifi bentar ya. Oh, emang ini enggak pakai wifi komputer. Komputer tidak pakai wifi. Pakai wifi yang di luar. Wifi yang di sini enggak ada. Wifi saya sangat ya. Coba gua kalau nge-freeze nih ya, gua lagi berusaha. Halo. Contoh ya, contoh pokoknya banyak nge-freeze, udah enggak. Nge-freeze Pian. Bibi ganti wifi dulu ya, bentar ya guys. Ganti wifi juga ya guys ya. Dah. Halo. Bibi kalau nggak bersih cantik juga ternyata. Gak usah ngomong. Ganti wifi dulu bentar ya guys. Tuh ditanya, banana pernah capek nggak ngadepin Vivian? Enggak. Jujur banana, ini saatnya jujur katanya. Berikan kode-kode pertolongan, help apapun gitu. Boleh. Tuh, hati-hati banana dibanding-bandingin sama mantan. Kalau itu terserah.